Maafin kalau rambutku acak-acakan. Jadi ini aku lagi siap-siap karena Chris katanya dia mau bawa aku ngedate. Aku mau siap-siap dulu guys. Kembali aku juga mau ngobrol-ngobrol ke kalian ya. Sedikit-sedikit lah. Jadi guys, sebenarnya kita itu bukan tipe yang ngerayain Valentine gitu ya. We pass that stage, okay? I mean, kayaknya nggak tahu ya kalau pasangan-pasangan yang lain. Tapi semenjak menikah, nggak ada gitu yang khusus merayakan Valentine, Valentine Ria begitu ya. Jadi kita ya kalau mau berkasih sayang ya, mau mau apa namanya, mau menunjukkan kasih sayang kita itu nggak mesti harus Valentine ya. Tapi ini karena khusus, karena ini beda ya. Di sini tuh baru buka, udah berapa minggu sih restoran buka, dan ini kita pertama kali makan ke restoran. Jadi makanya kita ya udahlah, berhubung karena besok juga Valentine. So guys, kita biasanya ya semenjak menikah itu dalam seminggu itu paling enggak kita meluangkan waktu 1 hari ya. Kalau enggak Sabtu atau Minggu kita biasanya ngedate. Jadi kita dressing up. Nanti kita kasih kejutan gitu ya. Jadi aku nanti di kamar gitu siap-siap. Terus nanti dia, kalau aku udah selesai baru dia bisa masuk gitu loh. Dalam seminggunya itu biasanya kita 1 hari pasti nyiapkan waktu ya. Kalau kalian biasanya gimana guys? Kalau yang udah menikah udah selesai ya, dan nggak pakai ribet juga. Aku cuman dilurusin aja. Dan sekarang aku lagi apply makeup. Udah lama banget nih teman-teman aku nggak pakai makeup ya. Karena nggak kemana-mana juga. Ngapain ya kan pakai makeup? Biar mukanya bersihan aja gitu. Dan ya nggak kemana-mana juga pakai makeupnya ya. Karena udah maaf pakai makan lagi ya. Jadi minum dulu guys. Karena apa-apa tuh tutup. Jadi kita nggak bisa kemana-mana ya. Paling kerja, abis kerja pulang. Atau enggak grocery shopping gitu ya. Enggak mungkin juga full makeup grocery shopping ya. Heboh banget ya kan. Jadi guys, kalian setuju enggak kalau misalnya dalam pernikahan itu kita harus tetap berusaha juga untuk saling effort ya, make an effort untuk pasangan kita. Jadi kita itu kalau udah menikah nggak langsung mati gitu loh, apa namanya, kayak cintanya gitu ya. Jadi kan kalau dulu pacaran-pacaran kita makeup-an, dressing up, terus kalau udah nikah jadi semuanya itu berubah, nggak gitu juga ya kan. Jadi kita harus juga tetap berusaha selain menyenangkan diri, menyenangkan pasangan kita juga, berusaha untuk tampil cantik juga ya. Jadi nggak selalu pijama mulu ya. Aku sih suka banget kalau pakai pijama setiap hari ya. Kalau weekend tuh aku I'm on my pijama. Ya guys, karena comfortable banget ya. Nah, karena ini keluar dengan Chris, aku pakai makeup dan kita mau ngedate ya. Atau bisa dibilang mau pacaran gitu guys ya. Nah, ini aku makeupnya udah selesai untuk mata, tinggal kasih biar dia kinclong ya kan guys. Jadi setiap orang yang ngeliat silau, jadi aku mau pakai yang Dior. So guys, itu dia, kita mau siap-siap dulu. Aku dan Chris mau berangkat ke restorannya. Kita reserve-nya itu jam 6:30. Dan ini udah jam 6 ya guys ya. Jadi kita mau buru-buru kesana ya.
biar nggak telat. Jadi aku udah cek, kita udah cek kemarin-kemarin itu kalau di dalamnya itu restorannya serba klasik gitu ya guys. Jadi Hey, what you doing? What you doing? Oh my god. Guys, so aduh. These are for you for Valentine's Day. Oh my god. Happy. Sorry. Oh, dapat bunga. Happy Valentine's Day, babe. Oh, I love you. I love you too. Thank you, baby. I'm taping them too. So those are yours. Bunganya cantik sekali. Aku dapat bunga rose ya, guys, yang fuchsia color. Tradition for a husband or boyfriend to give roses on Valentine's Day. Aww, so very sweet. Pretty pink, very pretty fuchsia pink. I like it. Do you? Yeah, it's good. Really nice. It's pinky. Yeah, it's fuchsia. Aww. It's not red, not white, not yellow. I like it. It's very fuchsia, nice, guys. Fuchsia pink. So I'm going to give these. A little Valentine's gift. Baby, what you doing? What you doing? Oh my god. Guys, so these are for you for Valentine's Day. Oh my god. Enjoy. Rose ya guys, yang fuchsia color. Cantik banget, babe. Happy Valentine's, babe. That I love so you. Sweet. I love you too, baby. Thank you. You're welcome. Thank you, babe. You're welcome. Enjoy. So ya yeah, guys, nanti kita, aku dan Chris sampai di sana. Oke, okay, baby. We're Jadi we're dia filming, dia ngerekord di, dia ngerekord di sana, aku ngerekord di sini juga. Jadi guys, nanti kita berdua sesampai di sana pasti ngerekord ya. aduh aku jadi salah tingkah nih babe, cantik banget bunganya. Anyway guys, jadi kita mau buru-buru berangkat dulu ya. So yeah, see you there. Bye. Kita udah sampai nih guys. Ini tempatnya. Oke guys, kita udah duduk di restorannya dan kita udah pesen starter foodnya ya. Jadi kita itu pilih ini mushroom soup, enak banget guys. Jadi ini pertama kali kita datang kemari ya. Dan yang ini untuk main course-nya kita pilih steak, beef Wellington dan oh really super delicious. Jadi semuanya itu enak-enak banget guys. Bener-bener yang aku aja yang kurang pecinta dagingnya ini suka banget. Apalagi Chris nih ya yang suka banget daging guys. Dia sampai out of word dengan ini ya. Dengan steaknya ini dia bener-bener suka sekali. Dan ya yeah, it's so delicious. Dan yang ini yang ketiga dessertnya ya. Chris tuh pilih kopi dan dia juga pilih itu white chocolate mousse dengan raspberry sauce dan meringue. Dan ini buat dia ya karena aku udah full banget guys, tapi dia pengen aku nyobain, dia nyuapin tuh ya. Jadi aku ya okelah coba ini aja ya sedikit. Dan setelah aku coba guys ternyata enak banget ya, super duper enak. Oke okay guys, karena kita udah selesai makan, aku mau bawa kalian tur dulu ya ke lantai 2. Jadi sehabis tadi kita makan, itu waitressnya bilang kalau kita mau bisa have a look around di lantai 2-nya. Karena view-nya itu bagus gitu. Dan ternyata kita sampai di sini guys, benar-benar bagus ya. Yuk kita lihat sama-sama ya. Thank you.
Gimana menurut kalian restorannya ini guys? Benar-benar wow ya. Sudah seperti istana. Jadi ini yang di lantai 2 mereka pergunakan untuk private dining. Jadi kalau misalnya ada private party, mereka kasih yang di lantai 2 ya. Dan ya, ini lokasinya ada di downtown ya guys. Namanya Bar George. Restoran ini benar-benar recommended sekali ya. Kalau misalnya ada special event, bisa dicoba kemari. So guys, terima kasih sudah menonton. I'll see you in another video. Thank you for watching. Bye.